review. Wonderboy to Mantu. Instruction, terus wow. Ada tracknya. Eating shark. Eating tag. Terus eating tag. Konektornya kayaknya deh. Open it kan? This is the pool. What is it? Oh no! Wait, the pool, mommy. Yeah, you need to fill with water. It's empty. It's empty. It's okay. Nanti. Air ya. And then ada ininya. Stiker. Oh, dari Spider One. Iya, Alka. Yeah. Iya, Alka, mami. And then you got a bonus one car. Ini car-nya bisa berubah warna. Jadi kalau misalnya kena air, warnanya bakal berubah. Oke, okay, let me assemble it for you, okay? Let's do it. Kalau beli Hot Wheels ini, kamu akan dapat satu buah ini yang untuk di daratnya. Terus satu kolamnya. Kolamnya tuh harus ditaruh di sini. Yes, that's right, Kairi. Terus kalian juga dapat mountainnya gitu. Ini kayaknya kayak bisa diisi air juga pokoknya di bawah sini. Dapat dua, shape-nya beda-beda. Terus ini adalah powernya, jadi car-nya akan datang dari atas meluncur ke bawah gitu. Oke, okay, at first what you need to do is this one. Ini itu harus kamu gabungin sama si yang di dalam plastiknya. Di dalam plastiknya itu ada ini logo Hot Wheels-nya, nanti ada di atas. Dipasang stiker dulu. Ini untuk Hot Wheels-nya ya. Ini digabungin sama ini, ya kan? Step pertama. Water. Become what color? Put it.
1, 2, 3, go down. Wow, become, what color is that? White. White. Become white, kan? Yeah. Become white. Okay, if you want to see ada another color like this, kan? 1, 2, 3. Go up. Yeah.
Nah, untuk mainan Hot Wheels Shark Port Showdown ini aku kasih skor 8,5. Menurut aku ketika kita buka dan kita mainin, kita rakit, mainan cara mainnya itu beyond our expectation. Jadi karena bukan cuma bisa tenggelam di pool, dinaikin terus diturunin, tapi dia bisa kayak dimakan shark, terus begitu kita rescue another car, car-nya bisa loncat lagi ke depan. Jadi seru banget dan Hot Wheels ini worth it to buy. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.